bangun Sat Kerti Loke Bali. Saya merasa terharu baru kali niki setelah mungkin seingat yang 4 generasi kelompok pengharaman yang niki perusahaan usaha Kuya niki dikunjungi oleh Bapak Gubernur. Terima kasih Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, sehat selalu. Dumugi Pak Gubernur Mang Dene ngersidang ngererahang napi menari kepatir ke piang semeton kelompok yang riki. Pertama kita akan bantu kooperasinya supaya bisa memproses garam dengan mempertahankan tradisinya di sini dengan menggunakan palungan. Kita akan carikan bantuan untuk membuat palungannya ini, kemudian juga kooperasinya itu agar mendapat pendampingan untuk mengolah lebih lanjut garam yang dihasilkan menjadi varian yang lebih banyak lagi. Dan yang berikutnya adalah untuk membuat kemasan yang menarik, bisa dijual ke pasar swalayan, pasar modern maupun juga bahkan di ekspor. Dan kita akan segera urusin mengenai hak kekayaan intelektualnya, yaitu indikasi geografisnya, supaya memiliki kepastian dan jaminan bahwa produknya itu memang berbasis tradisi dan memiliki kualitas dan cita rasa yang khas. Jadi karena itu ini kita akan jadikan sebagai sentra penggaraman desa Les, dan kita akan bukakan akses pasarnya. Jadi pasar-pasar modern nanti sesuai dengan surat edaran gubernur nomor 17 tahun 2021, kita akan dorong penggunaan dan pemasaran garam tradisional lokal dari ini yang juga sehingga bisa meningkatkan dan ini akan dikembangkan menjadi sentra yang tertata.